Capres nomor urut 03 Ganjar Pranowo mendorong partai pengusungnya untuk menggulirkan hak angket dugaan kecurangan Pilpres di DPR. Terkait dengan hal ini, Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani memberikan keterangannya pada Selasa 20 Februari 2024. Menurut Muzani, hal itu tidak perlu dilakukan, sebab menurutnya pemilu berlangsung dengan baik dari pemilu sebelumnya meski masih ada beberapa kekurangan. Bahkan Muzani juga menyinggung adanya apresiasi yang diberikan oleh para pemimpin negara terhadap pelaksanaan pemilu yang terjadi di Indonesia pada 14 Februari 2024 kemarin. Muzani, Ganjar mendorong partai-partai politik pengusungnya atau partai politik di DPR untuk mengajukan, untuk menggunakan hak angket DPR terkait kecurangan pemilu. Gimana tanggapannya, Bang? Hak angket adalah hak konstitusi yang dimiliki oleh anggota Dewan untuk mengajukan sesuatu yang dianggap perlu. Karena itu kami menghormati atas pandangan tersebut. Akan tetapi, jika hak angket itu didasarkan kepada dugaan adanya kecurangan pemilu, seluruh dunia memberi apresiasi yang tinggi kepada pelaksanaan demokrasi di Indonesia yang berlangsung pada hari Rabu 14 Februari 2024 dengan hasil yang dianggap spektakuler. 278 rakyat Indonesia memberi hak pilihnya, yang sudah memiliki hak pilih tentu saja pada hari itu, dan suasana pemilu dalam keadaan tenang, dalam suasana guyub, kebersamaan, dan itu diapresiasi oleh para pemimpin dunia dan tokoh-tokoh dunia. Semua menyaksikan bahwa pemilu berlangsung dengan baik, damai, dan seterusnya. Bahwa di sana sini masih ada kekurangan itu tidak bisa ditutupi, tetapi suasananya dianggap ini jauh lebih baik dari pemilu sebelumnya. Karena itu, kalau hak angket itu dimaksudkan untuk itu, apa perlu? Karena suasananya juga suasana yang dianggap pemilu itu sekarang kita menuju kepada sebuah suasana yang jauh lebih baik. Bang, berarti pastikan fraksi Gerindra tidak akan menggunakan gitu ya? Masih di luar fraksi DPR yang lain? Iya, tentu saja ini kan karena baru wacana, jadi kita baru akan menyampaikan ini ke depan. Tapi saya kira bagi kami itu sesuatu yang tidak perlu untuk diajukan di hak angket. Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.